DPD. Dan khusus hari ini saya lihat Lapas Kelas 1 Cipinang sudah siap melaksanakan tugas tersebut dengan indikator sejak itu tadi seluruh panitia pemilihan di TPS masing-masing sudah melaksanakan aktivitas, bahkan aktivitas peran aktif dari para saksi sudah juga ada, walaupun dalam jumlah yang belum signifikan. Dan harapan kami penyelenggaraan pemilihan umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang yang terbagi dalam 7 TPS ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman, terkendali, dan mencapai hasil yang diharapkan, yaitu partisipasi dari seluruh warga binaan yang sudah terdaftar dalam tambahan maupun daftar pemilih tetap yang sudah ada bisa 100%, dan seluruh surat suara bisa dimanfaatkan dengan maksimal tanpa ada surat suara yang rusak dan juga tanpa ada yang blanko kosong ataupun golput. Itu saja harapan kami. Sekali lagi pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih pada Pak Kalapas beserta jajaran untuk penyelenggaraan pemilu di Lapas 1 Cipinang ini dengan sukses. Pemilih berdaulat, bangsa kuat. Ya baik, hari ini kita mengadakan coplosan di Lapas Kelas 1 Cipinang. Alhamdulillah berjalan lancar, aman dan terkendali. Seluruh warga binaan antusias untuk melaksanakan kegiatan pencoblosan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depan nanti akan tetap berjalan lancar dan aman terkendali. Demikian.